Asurah Anda kami Haji Samsul Arifin, Sarjana Ekonomi. Iya. Dan di moderator Amanda kami Dr. Andes Abdul Ghafur. Iya. Kita temani, narkoba memang harus kita berantas. Betul. Itu bukti dari kawan-kawan seluruh bikers tadi dan juga seluruh kepling-kepling. Tadi ada Pak Ong ya. Wah, saya bangga melihat Pak Ong tadi. Pak Ong ada. Pak Ong walaupun dia tunarungu dia bisa. Hah? Artinya apa itu? Tunarungu dia. Uh-huh. Walaupun enggak dengar dia bisa berantas narkoba. Itulah hebatnya ya kan. Kau dengar tapi kau pakai. Masa lalu jangan dibawa-bawa bro. Tapi jujur pak, masa lalu nih pak, teman saya salah satu yang sedang di tengah ini dulu pernah tertangkap oleh BNN pak. Iya. Iya. Terakhir. Bangga ya, tertangkap bangga ya. Terakhir aku yang ditelepon. Iya. Telepon nama Pak Sapuan. Biar aku yang rehab di malam. Tapi alhamdulillah pak, sekarang sudah jauh dari narkoba. Insya Allah. Sudah ya. Jauh dari narkoba. Oh ya. Sekarang dia jadi penyuluh dah. Tapi dia bilang sama kami pak, aku sekarang mau kujauhi narkoba, ku dekati bandarnya. Oh sama, oh, jangan gitu. Enggak, kemarin itu salah. Oke lah. Enggak boleh gitu. Dengan saya kami akan sendiri, banyak yeah. Bercakap kering gigi. Kita kasih semua lagu dulu supaya lebih tambah ceria pada hari ini. Oke. Okay. Karena semangat untuk memberantas narkoba. Sekali. Kita panggil rekan kita, Tanjung Katung. Bersama Sadikin Juta. Hah? Sadikin Juta. Sadikin gak ada marganya, jadi tambah tambahin. Kau tahu Sadikin ini dulu. Kenapa? PD-nya. Kenapa PD-nya? Bagian bandit ya. Oh bagian bandit. Ya. Tapi sebelumnya aku kasih pertanyaan dulu, kalau kau memang masih sehat ini. Sehat. Kenapa nyamuk ngisapnya darah? Jelaslah. Kenapa? Kalau ngisap ganja kan ke polisi. Berarti masih sehat pak? Sehat. Masih sehat ya? Iya. Aku bangga, aku juga sebagai bakers. Iya. Kami tergabung dalam BMB. Iya mantap tadi bro, itu mantap ya. Ada kawan-kawan dari RMC. Wah luar biasa. Ada dari Tiger. Ada ramai sekali, banyak dari udah. Ada Scoopy juga. Namanya nama binatang ya, Tiger ya. Tiger. Kita panggil lho rekan kita ya. Nanti kita gabung kembali ngobrol bersama. Kita dendangkan satu buah lagu dengan satu tajuknya, Tanjung Katung. Oke. Tanjung Katung airnya biru, tempat tak dalam suci juga.
orang gila. Sendudu daun sendudu, taruh bunga teratai. Pura-pura tak pakai sabu, nanti di belakang pura-pura pakai. Ayo Oma kawinkan aku, ayo Oma kawinkan aku, ayo Oma kawinkan, ayo Oma aku kawinkan. Dari kita, yeah. Tapi yang pasti mahal sih dulu sini. Yeah, yeah. Kita kasih sama MC, agak kurus sedikit badan gue tengok berapa hari ini. Sekarang orang gemuk kalau mau cari diet gampang. Apa itu? Dirikan aja pabrik gula di badan. Kok gitu? Iyalah kena gula kan makin lama makin kurus dia. Sekarang pertanyaannya, gula-gula apa yang paling membahayakan? Gula kering. Kok alasannya gula kering kenapa? Datang tamu gak ada gula apa mau dikasih coba. Itu gula habis namanya, ya, gula ya. Kering. Berarti aman ya Mal, bukan karena bukan karena pengaruh sabu atau obat-obatan ya? Iya jujur ya. Siapa? Aman ya? Wah, insya Allah lah. Aman ya? Makai juga kadang-kadang. Apa yang kau pakai? Ya sabu. Sabu apa? Sarapan bubur pagi, oh, gak boleh. Baiklah, kita kembali kepada MC. Ya. Nanti kami kembali lagi bersama MC kami kembali. Kori. Kita jemput dulu siapa? Siapa? Kori. Ada Bang Kori. Oh, iya, Bang Kori. Kita Bang mau bagi-bagi kuis. Nangka nih nangka. Kenapa ya. Nangka? Gori. Itu Gori bukan ya. Kori. MC kita makin lama makin kurus juga. Kenapa? Bukan kena sabu. Jadi? Kenapa? Leper. Sama-sama kurus kita Bang. Iya iya. Gak apa-apa rezeki bagus. Tapi ada pantunnya itu. Apa lagi? Kucing kurus mandi di papan, papannya sekayu alas. Terus? Badan kurus bukan gak makan, tapi karena di rumah gak punya beras. Iya. Kenapa lo ngambil tepas? Apa kenapa? Lagi? Makanya ngambil dos dudu. Iya. Biar ada beras, jangan beli sabu. Kita bagi-bagi kuis, bagi-bagi hadiah. Silakan Bang Kori. Udah Bang? Iya, udah. Ada, abang tetap aja di situ. Okay, ya. Bapak ibu sekalian, kain songket, kain pelekat, pakai di pinggang penambah marwah agar acara semakin semangat. Hari ini kita bagi-bagi hadiah. Yeah. Boleh tepuk tangan dong, bapak ibu sekalian. Tepuk tangan mau bagi-bagi hadiah. Kita hadiah kita ada banyak di sini. Orang maka tak tepuk tangan tahu deh hadiahnya. Kenapa? Jam dinding. Bukan. Oh, bukan. Kotaknya aja itu. Belum tahu kau Mal. Kau orangnya polos ya. Ini kotaknya aja bang, isinya tak jauh beda. Oh rupanya mesin cuci. Ya. Silakan kuis pertama. Baik, kuis pertama. Datuk Sri Samsul Arifin orang bertua. Semakin hari wajah semakin berseri. Bila bapak ibu ingin hadiah, apa kepanjangan dari singkatan HANI? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Silakan. Angkat tangan. Mari. Yuk, langsung. Mari. Berapa orang? Satu orang. Siapa yang berani kemari silakan. Iya. Cepat lari. Sering disebut dalam handphone My HANI. Sini. My love. Sini aja. Sini aja di atas. Takut ya tengok kita. Kenapa? Tengoknya kita lajang tanggung. Ya. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, siapa namanya? Maria Ulfa. Maria? Maria Ulfa. Oh iya, kenalkan nama saya Al, artinya I love you. Tanta. Siapa namanya Bang? Siapa nama? Nama abang siapa? Al? Ya, saya Al. Alergi. Jawabannya? Al, namanya almarhum. Iya. Wah, gak enak lo gak enak lo. Udah tanya. Seneng kalau aku mati. Dia namanya Bengeri. Siapa? Meriam Ulfa. Aku pestol Ulfa, lupa. Ya jawabannya apa? Baik. Jawabannya HANI, Hari Anti Narkotika Internasional. Gimana benar? Benar pak. Benar, tepuk tangan. Dapat lespeket. Ulfa berhasil mendapatkan satu unit televisi. Silakan. Kasih televisinya 30 inci. Ya, untuk pemberian hadiah ini. Untuk 30 orang. Ya, 1 inci satu ya. Orang. Untuk menyerahkan hadiah kami undang perwakilan BNN Provinsi Sumatera Utara dan juga BNN Kota Binjai untuk menyerahkan hadiah, Pak. Silakan. Alhamdulillah. Enggak ada ucap terima kasih ya. Turun aja ya. Lagi silakan. Satu aja, Bang. Satu aja. Sembilan ini tahan dulu. Iya. Nah, berarti kita tahan dulu ya. Baik, nanti kita akan bagi-bagi hadiah. Pertanyaannya gampang sekali, masih seputar tentang BNN. Kami persilakan kembali bersama MC kami. Iya.